Hai Sobat Bola, berikut jadwal bola pekan ini mulai tanggal 25 hingga 31 Maret 2023. Jadwal kualifikasi Euro matchday pertama dan matchday kedua di bulan ini. Pertandingan matchday pertama di hari Sabtu tanggal 25 Maret, pertandingan Skotlandia lawan Siprus ditayangkan Soccer Channel jam 9 malam. Kemudian di hari Minggu jam 00 dini hari, pertandingan Armenia lawan Turki ditayangkan MNC Sport. Belarus lawan Swiss ditayangkan Soccer Channel. Sementara itu Israel lawan Kosovo tidak ditayangkan. Selanjutnya pertandingan Spanyol lawan Norwegia ditayangkan Soccer Channel jam 2.45 pagi. Kroasia lawan Wales ditayangkan MNC Sport jam 2.45 pagi. Andorra lawan Rumania di Hela jam 2.45 pagi. Kemudian jadwal matchday kedua di hari Minggu tanggal 26 Maret, pertandingan Kazakhstan lawan Denmark ditayangkan Soccer Channel jam 8 malam. Slovenia lawan San Marino ditayangkan MNC Sport jam 11 malam. Liechtenstein lawan Islandia ditayangkan MNC Sport 2 jam 11 malam. Inggris lawan Ukraina ditayangkan iNews TV jam 11 malam. Selanjutnya pertandingan Irlandia Utara lawan Finlandia di Hela jam 1.45 dini hari. Malta lawan Italia ditayangkan MNC Sport jam 1.45 dini hari. Slovakia lawan Bosnia Herzegovina di Hela jam 1.45 dini hari. Luxembourg lawan Portugal ditayangkan iNews TV jam 1.45 dini hari. Kemudian di hari Selasa pertandingan Hungaria lawan Bulgaria di Hela jam 1.45 dini hari. Montenegro lawan Serbia di Hela jam 1.45 dini hari. Austria lawan Estonia di Hela jam 1.45 dini hari. Swedia lawan Azerbaijan di Hela jam 1.45 dini hari. Masih di hari Selasa, pertandingan Polandia lawan Albania di Hela jam 1.45 dini hari. Moldova lawan Ceko di Hela jam 1.45 dini hari. Belanda lawan Gibraltar ditayangkan MNC Sport jam 1.45 dini hari. Irlandia lawan Perancis ditayangkan iNews TV jam 1.45 dini hari. Selanjutnya di hari Selasa, pertandingan Georgia lawan Norwegia di Hela jam 11 malam. Kemudian di hari Rabu, pertandingan Swiss lawan Israel di Hela jam 1.45 dini hari. Rumania lawan Belarus di Hela jam 1.45 dini hari. Kosovo lawan Andorra di Hela jam 1.45 dini hari. Selanjutnya pertandingan Wales lawan Latvia di Hela jam 1.45 dini hari. Turki lawan Kroasia ditayangkan MNC Sport jam 1.45 dini hari. Dan Skotlandia lawan Spanyol ditayangkan iNews TV jam 1.45 dini hari. Dan berikut ini jadwal pertandingan FIFA Matchday di bulan Maret 2023. Pertandingan leg pertama Indonesia lawan Burundi di Hela hari Sabtu tanggal 25 Maret jam 8 malam dan ditayangkan oleh Indosiar. Sementara pertandingan leg kedua akan di Hela hari Selasa tanggal 28 Maret jam 8 malam dan ditayangkan oleh Indosiar. Kemudian uji coba Jerman lawan Peru di Hela hari Minggu tanggal 26 Maret jam 2.45 pagi. Pertandingan Maroko lawan Brazil di Hela hari Minggu jam 5 pagi. Argentina lawan Curaçao di Hela hari Selasa tanggal 28 Maret jam 4 pagi. Dan Jerman lawan Belgia di Hela hari Rabu tanggal 29 Maret jam 1.45 dini hari. Jika ada tambahan jadwal siaran langsung akan ditulis di komentar video ini sobat. Dan berikut ini jadwal Liga 1 laga tunda dan pekan ke-32 sampai tanggal 31 Maret. Hasil pertandingan laga tunda di hari Jumat tanggal 24 Maret, laga Arema FC lawan Borneo FC berakhir dengan skor kacamata 0-0. Persik Kediri menang 3-1 atas Persita Tangerang. Persib Bandung menang 2-1 atas Bayangkara FC. Jadwal selanjutnya Persebaya Surabaya lawan Persikabo ditayangkan video di hari Sabtu tanggal 25 Maret jam 8:30 malam. Barito Putra lawan PSIS Semarang ditayangkan Indosiar di hari Minggu jam 8:30 malam. Arema FC lawan Bali United ditayangkan Indosiar di hari Senin jam 8:30 malam. Selanjutnya Persita Tangerang lawan Persija Jakarta ditayangkan video di hari Selasa jam 8:30 malam. PSIS Semarang lawan Persebaya Surabaya ditayangkan Indosiar di hari Rabu jam 8:30 malam.
Kemudian jadwal pekan ke-32 di hari Kamis tanggal 30 Maret, pertandingan Bayangkara FC lawan Ranusantara FC ditayangkan video jam 8:30 malam. Dewa United lawan Persik Kediri ditayangkan Indosiar jam 8:30 malam. Kemudian di hari Jumat tanggal 31 Maret, pertandingan Persikabo lawan Barito Putra ditayangkan video jam 8:30 malam. Madura United lawan PSM Makassar ditayangkan video jam 8:30 malam. Dan pertandingan laga tunda Persija Jakarta lawan Persib Bandung dihelat jam 8:30 malam dan ditayangkan oleh Indosiar. Dan berikut ini klasemen terbaru Liga 1 sampai video ini dipublikasi. Peringkat ke-1 masih diamankan oleh PSM Makassar dengan koleksi 69 poin, beda 10 poin dari Persib Bandung di peringkat kedua. Dengan begitu, PSM Makassar hanya butuh 3 poin lagi untuk menjadi juara Liga 1 musim ini.